kalau benar BW memang ditangkap oleh Barreskrim, tentu ini sangat kita sesalkan. Tentu ini sangat langkah yang keliru, berbahaya. Seharusnya kasus penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka di KPK adalah kasus pribadi. Jangan kemudian diinstitusionalisasikan jadi terkait dengan institusi Polri dan KPK. Ini semua harus mengambil langkah-langkah yang tenang. Mari kita selamatkan Polri, selamatkan KPK. Kalau betul Presiden Jokowi harus segera turun tangan sebagai kepala negara agar semuanya lebih kondusif, agar semuanya lebih aman. Kedepankan penegakan hukum. Oke.